Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan penghobi bonsai dimanapun berada? Berjumpa lagi di channel Bonsai Kompleks bersama saya Taufik Ismail. Dalam video kali ini saya akan mencoba memprogram satu buah bahan bonsai anting putri hasil stek ya, yang saya tanam beberapa waktu lalu. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan like video ini serta komen di kolom komentar. Untuk akar saya beri tatakan ya. Kali ini saya menggunakan bekas pecahan keramik, atau bisa juga kita gunakan pecahan bata atau benda apapun yang sifatnya itu rata atau sedikit agak cembung. Gunanya supaya nantinya akarnya bisa kita arahkan, sebab kalau akar langsung kita tanam seperti ini pasti nanti tumbuhnya akar akan menyilang atau tumbang tindih atau ada tumbuh dominan ke bawah. Jadi di sini perlu kita lakukan program akar tadi ya. Kurang lebih nantinya seperti ini akar langsung kita arahkan ya. Di sini. Di sini saya langsung memilih akar-akar yang saya anggap tidak perlu ya. Saya buang. Sebab kalau akar juga terlalu banyak bisa sampai nanti akar lambat pembesarannya. Apalagi ini kita tanam di pot kecil. Pohon di atas katakan tadi ya, usahakan langsung kita akar kita arahkan supaya nantinya tumbuhnya terarah dan tidak tumpang tindih ya.
seperti ini kawan-kawan ya. Jadi ini saya akar saya tanam dalam dulu. Setelah nanti tanaman pohon ini benar-benar sehat, baru nanti akar kita buka, kita tampakkan supaya dia kena matahari ya. Jadi untuk ini saya biarkan seperti ini dulu, akar saya tanam agak dalam. Dan nantinya ini saya tempatkan dia, untuk penempatan juga harus diperhatikan ya. Kalau saya biasanya untuk tanaman seperti ini baru saya program akar di sini. Ini saya posisikan di sinar matahari pagi ya. Posisi sinar matahari pagi. Kira-kira dia kena panas itu sekitar dari pagi sampai ke siang saja. Oke, seperti ini kawan-kawan. Selanjutnya saya akan lakukan penyiraman dan penempatannya. Oke, demikian kawan-kawan. Semoga video ini bermanfaat. Jika materi video ini masih banyak kekurangan, mohon berikan kritik dan sarannya di kolom komentar ya, untuk supaya channel ini dapat berkembang lebih baik. Oke, terima kasih. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.